Baik, sempena bulan kemerdekaan ke-67, kami turun padang menyaksikan persiapan penduduk perumahan rakyat PPR Seri Setulang di Johor Bahru. Terbukti semangat cintakan Malaysia berkobar-kobar dalam kalangan penduduk di situ, yang mana mereka sepakat melaksanakan pelbagai aktiviti bagi menyemarakkan sambutan 31 Ogos ini. Pelbagai program diadakan oleh komuniti setempat, penduduk berbilang bangsa tanpa mengira umur di Perumahan Rakyat PPR Seri Setulang bersama-sama mengambil bahagian memasang bendera Malaysia. Mereka mahu memastikan kawasan sekitar meriah dengan kibaran jalur gemilang sempena meraikan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini. Basikal dan motosikal turut dihiasi dengan jalur gemilang. Kelihatan kanak-kanak maupun warga emas bersemangat menyemarakkan rasa cinta pada negara. Selain memasang kira-kira 500 bendera jalur gemilang di sekitar PPR berkenaan, penduduk turut mengagihkan ratusan bendera kepada orang ramai. Dia orang beri semangat, memang sama-sama. China, India memang beri semangat. Kalau boleh, minta rakyat yang ada rakyat Malaysia ni semua, kita sama kita ni, semua biar kita bersatu je. Jangan ada masalah. Saya banyak happy saya duduk Malaysia sini. Sekarang kita sudah meninggal 67 tahun. Tapi sini semua orang mana sehat, mana happy. Tak ada apa-apa. India kan, Melayu, Cina, semua jiran. Semua duduk mana enjoy. Kata penduduk, acara seperti ini sudah menjadi tradisi sejak 16 tahun lalu apabila tiba bulan kemerdekaan. Jiwa merdeka! Jiwa merdeka! Jiwa merdeka! Inisiatif penduduk ini bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk, malah menyemai semangat patriotik khususnya buat generasi muda. Kita komuniti motosikal klasik Johor Bahru berkualifikasi dengan Masjid Seri Setulang. Kita menyambut semarak merdeka yang pada tahun ini yang ke-67, dan kita daripada komuniti motosikal klasik Johor Bahru memang support, memang kita tolong sambut tahun ini. Memang tiap-tiap tahun kita hadiri mana-mana KRT yang panggil, kita memang datanglah.